Inilah rekaman CCTV yang memperlihatkan detik-detik mobil Resio milik Dinas Sosial menabrak pesepeda di Makassar, Sulawesi Selatan. Dari rekaman tersebut, rombongan pesepeda yang berjumlah 7 orang ini sedang melaju di sisi kiri Jalan Nusantara. Namun, mobil Resio tiba-tiba datang dari arah berlawanan, sehingga menabrak salah satu pesepeda. Para pesepeda yang selamat dari tabrakan langsung mendekati mobil tersebut, namun mobil itu malah kabur dari lokasi. Kabid Humas Polda Sulsel, Kombes Polisi E. Zulpan yang dikonfirmasi membenarkan kejadian tersebut. Sementara itu, Wali Kota Makassar Muhammad Ramdan Deni Pomanto mengunjungi Wawan korban kejadian tersebut. Saat dikunjungi Deni Pomanto, Wawan terlihat mengenakan perban di bagian pelipis dekat mata kirinya. Deni mengungkapkan, jika peristiwa tabrak lari tersebut terekam CCTV milik Pemkot Makassar.